Iya, tanggapan orang-orang yang di Indo mah enak apa itulah, yang ternyata di sini ya begitulah namanya. Selamat sore semuanya. Di video kali ini aku bersama teman aku ya, dan aku nggak sendirian. Dan ceritanya aku mau Q&A dengan dia ya, tanya-tanya gitulah ya, tentang seputar kehidupan di Taiwan gitu ya. Dan pertama yang aku mau tanyakan, apa sih alasan dia kerja di Taiwan gitu kan? Karena kebanyakan dari orang-orang memandang Taiwan itu benar-benar syahdu, benar-benar enak gitu kan, gajinya gede gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih ya kayaknya biasa aja, cuman kan setiap orang punya pandangan yang berbeda gitu kan. Jadi aku langsung saja tanya sama mbaknya gitu kan. Di sini aku mau tanya sama mbak gitu kan, ya alasan mbak ke Taiwan itu apa sih? Ya alasannya kita mencari nafkah buat mencari nafkah buat anak dan ibu, dan karena nggak ada yang cari duit gitu ya, cari jadi, uang, jadi kita harus terpaksa menjadi TKW lah gitu. Yang penting kita bisa menghidupi anak dan ibu. Terus kayaknya di sini tuh gimana? Ya di sini ya begitulah ya, enak nggak enak sih, kita namanya juga ikut orang ya. Ikut orang lain kita harus harus berjalan demi keluarga, mencari nafkah. Dan di sini jagain apa sih? Ya di sini jaga nenek. Jaga nenek. Terus gimana, ada masalah atau enggak, rasanya ya, gimana gitu? Enggak? Ya enggak enak lah, harus dijalani tugas enggak apa. Demi birunya ente ya? Nah, iya gitu demi-nya. Kan biasanya kalau orang kan kayak gitu kan ya? Ya iya, tanggapan orang-orang yang di Indo mah enak apa itulah, yang ternyata di sini ya begitulah. Namanya ya, juga. Ya begitulah, namanya ikut orang guys. Iya namanya juga ikut orang lain. Harus sabar gitu kan ya. Tapi neneknya cerewet enggak sih? Ya enggak. Enggak gitu kan. Alhamdulillah sih, majikan apa juga baik. Majikannya baik gitu ya. Ya syukur ya, dan majikannya baik gitu guys. Jadi dia itu jagain nenek gitu kan. Dan neneknya itu apa namanya, didorong kursi roda ya mbak ya? Iya, dorong kursi roda ya, jadi udah setengah setruk itu tapi masih bisa jalan papa sih gitu kan ya. Dan alasannya tuh pengen, tentunya sama lah kayak kita juga, pengen ngerubah nasib gitu kan, pengen ngebahagiain anak sekaligus ibunya gitu kan, karena tahu sendiri gitu kan ya, dicari duit Indo itu gimana sih gitu, apalagi kita yang ijazahnya itu minim banget gitu kan. Umpamanya kita pengen jualan, tahu sendiri harus ada modal, jadi terpaksa kita itu jalan pintasnya jadi TKW gitu kan ya. Dan di sini saya juga mau tanya tentang suka dan dukanya hidup di Taiwan itu gimana sih? Iya, pertama saya tanyain dulu sukanya gitu kan. Ya sukanya ya gak seneng-seneng gitu, bisa dapat duit ya. Bisa beli apa aja gitu ya. Sukanya. Terus dukanya itu gimana? Dukanya ya kalau lagi neneknya kumat, marah-marah, di situlah. Nangis ya. Soalnya gini, aku juga sama gitu kan. Kalau umpamanya neneknya itu lagi marah-marah, lagi itu ya otomatis samalah. Iya, rasanya itu pengen balik, iya, gitu pengen kan. Rasanya pulang, itu nangis pengen, gitu kan. Ya, apalagi kalau umpamanya malam tiba gitu ya. Terus apa lagi selain ATM-nya itu kumat? Apalagi ya? Rindu keluarga ya. Kalau udah malam ya. Cuman bisa nangis lagi ya. Ya kebanyakan kalau biasanya kita anak rantau itu kebanyakan apa namanya, hujan air mata lah.
ya kan? Iya, kebanyakan betul, ya. Hujan air mata gitu kan ya. Dan ya seenak-enaknya kita ngikut orang itu ya gimana sih gitu gitu kan ya, kayak gitu-gitu aja enak, gitu kan. Gak enak lah namanya. Hanya juga saja karena kita itu butuh guys, jadi ya mau gimana lagi ya, enak enggak enak kita harus jalani gitu kan ya. Dan di sini udah berapa lama? Baru 1 tahun. Di sini mbaknya itu baru 1 tahun guys. Dan sebelumnya punya pengalaman enggak? Maksudnya itu punya pengalaman ke Arab atau punya ke mana? Pengalaman dulu di Malaysia. Dulu di Malaysia. Nah, di sini saya mau tanya sekalian ya. Apa bedanya kerja di Malaysia sama di sini? Ya, bedanya gimana ya? Kayaknya enakan di mana gitu? Ya, di mana-mana juga nggak enak lah. Namanya juga kerja. Jadi semuanya tuh sama guys, yang namanya ikut orang itu nggak ada yang enak. Ada yang tapi enak. Kebanyakan kata orang itu Taiwan itu syahdu. Ngerti nggak yang dimaksud Taiwan syahdu itu apanya? Saya tanya sama yang mbak itu. Nggak tahu. Yang syahdu soalnya kalau kalau kita liburan syahdu, kalau enggak mah ya. Dan mbaknya sendiri tiap bulan libur gitu kan? Nggak pernah. Katanya itu enggak, jadi liburannya itu enggak tentu guys. Setahun sekali. Enggak kayak aku ya. Kalau aku mah bisa dibilang udah jadi pelancongnya orang Taiwan guys. Enak atuh. Iya, soalnya kan apa namanya, udah dari ujung Kenting, Pingtung itu udah sampai atas Taipei itu udah tak jelajahin semua gitu kan. Sampai pelosok desanya gitu kan. Makanya kata orang bilang Dennis itu 5 tahun ya di Taiwan gak punya apa-apa, ya terserah aku gitu kan ya. Dan aku juga punya cara sendiri gitu kan ya, mana yang harus dipublikasi dan mana yang harus dipublikasi gitu kan. Gak semua harus dipamer-pamerkan gitu kan ya. Dan ya, kalau menurut aku pribadi ya, syahdu itu mungkin hanya buat tembangan ya. Kalau buat kita anak rantau mah ya buat menghilangkan ya, stres, menghilangkan jenuh, menghilangkan jenuh. Dan gimana caranya kalau umpamanya kamu itu atasi nenek kamu yang lagi kumat itu? Ya diem aja, daripada kita diituin malah tambah kumat gitu. Jadi jurus yang ampuh buat kita sabar, harus menahan sabar. Guys, harus sabar guys. Demi sebuah cita-cita iya, gitu kan. Demi kadang keluarga. Demi keluarga, demi cita-cita gitu ya, kita itu harus sabar, banyak-banyak sabar biar bokongnya lebar. Kalau kata orang Indramayu itu sabar sampai bokongnya lebar. Tahan sabar demi masa depan anak-anak. Dan cita-citanya itu di sini mau sampai berapa tahun, apa sampai 2 tahun 3 tahun gitu ya, kan cita-citanya mah pengen 5 tahun kalau sehat. Biar bisa beli rumah. Iya, biar. Amin. Beli sawah. Pengen beli sawah? Ya, pingin. Pengen beli mobil. Mobil mah enggak bisa nyetirinnya. Ya udah beli sawah aja yang banyak. Bisa tandur enggak? Tandur ya bisa. Jadi ya beginilah guys ya. Tentunya kita semua juga sama ya, alasan kita ke Taiwan itu merubah nasib lah gitu kan. Pengen sama kayak teman-teman yang lainnya, pengen sama kayak yang lainnya, pengen beli rumah, beli tanah gitu kan ya, beli sawah, beli punya modal buat buka usaha nanti biar kita di sini enggak terlalu lama jadi TKW-nya gitu kan. Dan jurus yang ampuh buat kita yaitu sabar dan gelo ketika ATM lagi marah-marah gitu kan guys. Nah, jadi cukup sekian aja dan terima kasih buat mbaknya atas waktunya gitu kan ya. Yeah, bye.